Jadi yang dipegang tali, ya kita lihat ini kawat, kawatnya berarti yang di atas ya, gunakan ini. Di luar masih boleh dipegang, tapi nanti kalau mau dibuang, yang luar jangan dipegang. Dipegang adalah maksudnya ditekan, ini ya, apa namanya kawatnya ya, supaya membentuk hidungnya ini lebih rapat. Lalu ini ditarik yang luar, yang dalam jangan dipegang. Sampai di bawah dagu. Terus dibuka seperti ini biasa, lalu dibuang. Jangan mencentuh daerah depan karena banyak kuman. Yang terakhir adalah mencuci tangan. 1 jam 17 kali kita tanpa disadari itu wajah. Jadi kalau Anda sering cuci tangan, walaupun Anda tidak sadar memegang wajah Anda, setidaknya tidak ada di cuci tangan itu ada dua, satu pakai sabun, satu pakai hand sanitizer. Kalau sudah berpakaian sabun dan air mengalir lebih baik, tapi kalau misalnya terbatas, bapak itu bisa menggunakan hand sanitizer. Gerakannya ada 6 langkah dan waktunya hanya 20 detik. 20 menit malah mahal ya. 20 detik ya Pak. Mari 1, 2, 3 gampang kan Kak? Ya. Basahi dulu tangannya, terus dikasih sabun, gerakannya sama 6 langkah yang tadi. Setelah itu baru dibilas mengenai yang mengalir. Oke? Nah, sekarang kita cobain dulu.